maknanya sembahyang tu perlu diulang semula atau tidak? Perlu diulang semula sebab wuduk tidak sah. Wuduk tidak sempurna. Apabila wuduk tidak sempurna, sudah pasti sembahyang pun tidak sempurna. Tapi kalau satu orang dia dah ambil wuduk, lepas dia ambil wuduk dia perasan ada benda yang menghalang air atas anggota dia, dan dia yakin, dengan syarat dia yakin masa dia ambil wuduk memang benda tu ada. Jadi macam mana? Apa yang perlu dibuat? Adakah dia perlu ulang semula wuduk dia? Dia tak perlu ulang semula wuduknya. Dia tak perlu buat daripada muka, tak perlu. Dia apa yang dia perlu buat? Contoh, sisik ikan tu ada dekat tangan. Kan? Tangan. Jadi, apa yang perlu dia buat? Contohnya di tangan kanan. Apa yang dia perlu buat? Dia tak perlu basuh muka balik, tak perlu. Dia buang sisik, dia kenakan air kawasan yang ada sisik tadi. Itu je. Kenakan air, kemudian dia sambung anggota yang selepas, masuk kepala dan kaki. Dan kaki. Ha, dia tak perlu nak ulang semua. Contohnya kat muka kita kena mungkin cat kan, orang mengecat dia tak nampak muka dia tu dah comot kan. Jadi dia tak perasan, dia ambil wuduk tak perasan, tengok cermin, oh mukanya ada cat yang menghalang air. Apa perlu dibuat? Dia buang cat. Kawasan yang ada cat sahaja yang dia wajib kenakan semula air. Dan dia sambung anggota yang selepasnya, iaitu tangan, kepala dan juga kaki. Itu tak perlu untuk dia ulang daripada awal. Apa yang dia perlu buat? Pertama, hilangkan benda tadi. Basuh tempat tersebut dan sambung anggota yang selepasnya. Tiga perkara. Baik.